Okey, seterusnya inilah yang aku cakap tadi. Paling select sebabnya dia punya nama forward drive system ni. Inilah dia truck pickup beast mode yang paling select dalam Malaysia. Perkenalkan Mitsubishi Triton serba baru 2025. Sebab apa dia beast mode? Sebab apa dia paling select? Korang tengok video ni sampai habis. Dan mana yang belum subscribe channel Enggear, jemput subscribe dan follow juga kita punya semua social media. Alright, jom. So, truck pickup di Malaysia, kalau kita tengok beberapa tahun kebelakangan ini, semakin menjadi satu kenderaan gaya hidup. Maksudnya, bukan lagi lah digunakan untuk kerja-kerja berat sebagai workhorse. Tapi juga, banyak yang beli truck pickup untuk kegunaan family. Guna saja-saja, bawa weekend semua kan. Jadi, banyak spesifikasi ataupun kelengkapan-kelengkapan yang semakin premium dan juga yang menjadi lifestyle. Contohnya, macam Apple CarPlay, sambungan tu kan. Lepas tu, leather seat apa semua. Dan Triton pun sebelum ni, telah menjadi antara truck pickup paling awal yang menjadi model-model lifestyle. Jadi untuk yang model generasi baru ni, macam mana pula dia nak improve lagi, dia nak perbaharui lagi dan juga nak menjadikan dia sebuah lagi kenderaan yang lebih selesa, lebih lifestyle, kita mulakan dengan luaran dia. Baik, secara dimensi, sekarang Mitsubishi Triton 2025 ni dah semakin besar dari semua ukuran, semakin tinggi, semakin lebar, semakin panjang. Alright, seterusnya untuk rekaan dia. Tapi ni kita cerita sikit pasal bahasa rekaan. Grill dia ni, dia kata masih lagi menggunakan bahasa rekaan Dynamic Shield. Tapi dia kata keseluruhan ni, bentuk ni kita tengok lebih petak, lebih bersegi. Dan rekaan ni dia namakan juga sebagai Beast Mode. Korang setuju ke tak dengan nama Beast Mode ni? So, lampu pula sama macam sebelum ni. Dia pakai jenis DRL dekat atas ni yang ada L-shape. Dan juga lampu utama dia LED dekat bawah. So ni pun dah menjadi style rekaan Mitsubishi sejak daripada Expander kot. DRL kat atas, lampu utama bawah kan. Dan ada juga fog lights untuk varian Athlete ni. Kemudian di bahagian tepi, korang nampak ada side mirror hitam. So ni dia ada sikit lah memang antara kontras-kontras hitam pada badan dia. Dan rim pun kekal warna hitam. Bagi aku nampak memang sporty lah. Cuma design dia design baru. Tapi saiz masih sama 18 inci untuk varian Athlete ni. Lepas tu, rekaan lampu belakang dia, dia punya LED strip tu, dia kata untuk menampakkan lagi Triton ni lagi lebar. Dan cuma aku rasa ralat sikit belakang dia tak ada, dia punya tailgate tu tak ada tailgate assist ataupun damper. Walaupun pada varian Athlete yang paling tinggi ni, mungkin ini sesuatu yang boleh diimprove untuk varian facelift akan datang. So, Triton generasi baru ni juga dia mendapat chassis leather frame yang baru. So, dia kata chassis ni sekarang pakai high strength steel yang lagi keras lah. Dia kata torsional rigidity dia bertambah, ketegaran dia bertambah semualah. Basically, bila lagi keras ni penting untuk handling lah secara teori. Jadi, kereta ni lagi sedap bawa, rasa lagi solid. Dan juga dia punya pakai high strength steel tadi supaya pertambahan berat dia tak banyak sangat. Jadi, bila pertambahan berat tak banyak, dia akan menyumbang kepada penjimatan minyak. Bercakap pasal penjimatan minyak, jadi Triton baru ni dah dapat enjin yang juga baru. Kalau sebelum ni enjin dia 4N15, yang ni 4N16. Tapi kapasiti masih sama, 2.4 liter. Cuma yang ni dia pakai 2-stage turbo. 2-stage turbo ni untuk varian Athlete sahaja. So enjin ni pada varian Athlete dia dapat output paling tinggi, iaitu 201 horsepower dan 470 Nm torque. Dia pakai transmission 6-speed automatic. So macam mana dengan output paling tinggi tu? Beast mode tak? Dan harus korang tahu juga, enjin ni ialah dia mendapat penarafan Euro 5. Jadinya basically patut lagi jimat lah kan. Bolehlah consider dengan harga diesel sekarang. Oh ya, sebelum terlupa, Mitsubishi kata side step dia dah direka semula lagi lebar supaya susah nak tergelincir lah. Untuk bahagian dalam, meter semua kita dapat grafik baru yang saya rasa nampak jelas, senang baca. Dan juga ada paparan MID 7 inci. Seterusnya, screen instrumen dia ada semua function-function biasa lah. Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. Cuma dia tak ada 360 camera. Dia ada reverse camera saja. Tapi okeylah, reverse camera dia ada guideline yang kalau korang pusing steering, dia punya line dalam tu pun grafik gerak juga. Yang aku suka pasal Triton ni dalam ni, okey, dia punya semua toggle-toggle ni. Okey,
Of course dia masih ada banyak toggle-toggle fizikal, tapi dia punya butang-butang ni buat dengan rekaan yang agak besar. Jadinya kalau orang yang jari besar-besar pun okey nak tekan, korang tanpa perlu mengalihkan sangat tumpuan daripada pemanduan. Dan juga Mitsubishi kata senang untuk korang tekan-tekan bila pakai glove. Kan kalau korang pakai kereta ni untuk kerja, kontraktor ke, bos-bos, toke-toke, senang. So untuk Triton ni ada dua USB charger type A dan juga dua lagi type C. Kemudian kat bawah ni ada wireless charger, tapi wireless charger ni untuk atlet sahaja. Okey, seterusnya inilah yang aku cakap tadi, paling select sebabnya dia punya nama forward drive system ni super select. Okey, super select ni macam biasa secara elektronik dia ada 2 high, 4 high dan juga 4 low semualah, dan juga termasuk defrost. Kemudian drive mode, drive mode ada 7 drive mode semua sekali, gravel, snow, rock, mud, apa benda lah ikut kegunaan korang. Dan untuk safety pula ada semua benda yang standard pada truck-truck pickup modern lah, ABS, stability control, hill descent control. Cuma untuk yang athlete paling tinggi ni korang dapat 3 tambahan, iaitu adaptive cruise control, active yaw control dan juga TPMS, tire pressure monitoring system. So Mitsubishi Triton 2025 generasi baru ni akan datang dengan beberapa varian lah. Yang pertama Athlete yang ni paling tinggi, kemudian akan ada Premium, kemudian ada akan ada GL. Yang GL ni ada pilihan auto dan juga manual. Harga sebenarnya pada waktu kita orang buat penggambaran ni belum tahu lagi lah, sebab Mitsubishi kata masih lagi nak finalize dia punya harga. Tapi sebagai perbandingan, Athlete generasi yang sekarang ni harga lebih kurang RM150,000. Jadi korang rasa untuk yang baru ni berapa pertambahan harga dia? Ke harga sama? Dan juga sebagai tambahan, Mitsubishi Triton 2025 ni datang dengan varian single cab buat kali pertama di Malaysia. Ya, kalau sebelum ni ada varian Quest ataupun Lite, iaitu model yang lower tu kan, tapi yang tu 4x2. Yang ni single cab 4-wheel drive dengan 6-speed manual. Engine pun sama, 2.4 liter, cuma output dia tak tinggi sangat, 180 horsepower dan 430 Nm torque. Tapi output tu dikatakan best in class, paling tinggi dalam segmen single cab, dan juga dia punya ruang kargo pun best in class juga. So tu dia, apa pendapat korang untuk Mitsubishi Triton sebaru 2025? Design dia ngam tak ngam? Spek dia macam mana? Dan jangan lupa subscribe dan komen kat bawah kalau ada pertanyaan, dan juga komen pasal Triton.